Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ami Malang. Kali ini saya Ami Malang akan berbagi resep kue jujube atau red deck cake, atau dengan yang kita TKI Hong Kong kenal dengan Hong Choco ya. Sebelum saya kenalkan bahan-bahannya, untuk yang baru gabung, bantu like, komen, dan subscribe. Hindari komen yang mengandung spam dan bunyikan loncengnya. Dan untuk yang mengikuti masakan-masakan saya, tolong kalau nonton videonya jangan hanya berhenti di bahan-bahannya saja, tapi tolong ikuti bagaimana caranya saya memasak sehingga tidak salah. Karena banyak kemarin itu yang niru masakan saya, tapi nggak sama hasilnya ya. Karena hanya melihat dari bahannya, tidak melihat bagaimana cara memasaknya. Oke, bahan pertama ini adalah 200 gram jujube atau hongco ya. Ini sudah saya buang kulitnya dan saya rendam minimal 2 jam dengan air. Airnya 600, nantinya di blender dan airnya itu sudah bersih. Air bersih yang mau digunakan juga ini nantinya di blender. Dan ini tepung Maitaifen ya, atau water chinless flour ya. Ini adalah 230 gram. Dan ini adalah muksufen. Muksufen itu tepung tapioka yang dari singkong ya. Ini 600 sendok makan minyak goreng, 300 gram gula merah, dan ini ada 900 mili air yang nantinya akan dibuat ngulenin yang ini. Oke, pertama mau blender yang ini. Blender yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tuangkan. Ini mau kita rebus dengan gula ya, untuk menghancurkan gulanya. Sampai gulanya hancur ya. Kemudian airnya yang 900 tadi untuk melarutkan tepung ini. Dan tepung tapiokanya. Oke, selesai, sambil nunggu gulanya. Gulanya udah hancur. Biarkan sekitar 15 menit ya, biar airnya itu biar agak dingin, baru dituang yang itu. Nah, ini udah 15 menit, udah agak dingin. Kemudian tepung yang ini kita masukkan. Minyaknya juga. Aduk. Sampai merata. Oke, kemudian kita saring. Bismillahirrahmanirrahim. Kita saring ya.
Nah, ini dan pastinya sudah, kalau disaring ini nanti jadinya halus banget. Seperti ini, jadi kulit-kulitnya yang tadi tuh nggak keikut ke steam ya. Dan jadinya tuh lembut seperti lapis nantinya. Oke. Nah, sediakan loyang ya. Ini udah dioles minyak ya. Ingat dioles minyak ya. Dioles minyak, terus ini udah panas, panaskan sebentar. Cara penyetimannya itu seperti bikin lapis. Dikasih kain ya supaya airnya tidak menetes. Cara setimnya persis seperti lapis. Oke, udah panas. Dan sebelum dimasukkan tuh diaduk-aduk, karena tepung water chestnut itu sama itu kanji lah intinya. Cuman beda dari buah apa gitu aja. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Dua sendok sayur ya. Pastikan jangan menceng ininya. Nah, nyetimnya 3 menit. Ini udah yang kesekian kalinya ya. Tambahin lagi. Tutup lagi. Astagfirullah. Oke. Ini yang paling atas saya beri 3 sendok sendok sayur ya. Dan kita tutup sampai ini yang terakhir 15 menit ya. Ini yang terakhir 15 menit matang. Malah ini nyetimnya lebih cepat dari lapis. Nah, ini sudah cukup, sudah 15 menit, matikan api. Tadi apinya segitu besar, gak usah terlalu besar ya. Oke. Dan ditusuk sama sumpit ya. Nah, sudah seperti ini, udah bening gini, matang. Kita angkat, karena masih harus dilanjut ya. Seperti ini kita tunggu dinginkan baru bisa dipotong. Kalau ini nggak usah digoreng seperti dodol yang lainnya, ini bisa langsung disajikan asal sudah dingin. Nah, ini tahap kedua, udah panas juga loyangnya. Sama ya, loyangnya jangan lupa diolesin minyak goreng. Lanjut, bismillah. Karena ini agak besar, bisa 3 sendok makan ya. Sendok sayur dengan sendok makan. Tetap caranya sama, tutup lagi sampai 3 menit baru ditambah. Ini bisa kita tambah lagi. Sudah 3 menit ya. Bismillah.
kita tutup lagi. Nah, ini udah berapa susun, berapa jam ya. Sekarang tinggal yang terakhir. Bismillah. Oke, kita tutup sampai 15 menit ya. Apinya saya tidak menggunakan api besar, ini saya menggunakan api sedang. Oke, sampai ketemu 15 menit kemudian. Oke, ini sudah 15 menit, kita matikan apinya. Nah, kita angkat. Bentar ya, aku angkat ya. Nah, ini sudah saya angkat. Lihat garis-garisnya. Ini jadinya seperti lapis seperti itu ya. Tapi semua itu nunggu dingin dulu baru bisa di itu. Masih lihat masih ada kukusnya. Oke, kita biarkan sampai dingin. Nah, ini sudah jadi. Ini lihat, karena chestnut flower itu sepati ya, bisa goyang-goyang, dan ini karena belum terlalu dingin jadi seperti ini. Diiris pun bisa tapi masih lemes banget ya, tunggunya harus sampai dingin. Sekian resep dari saya, red dead cake ya, atau Hong Joko. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Matur sembah nuwun, wassalam, amin malang.